pagi, siang, sore, atau malam. Di video kali ini gue mau nge-review puncak, guys. Yang katanya tuh pedagang-pedagangnya pada digusur-gusurin. Terus view-nya jadi mantep gitu gara-gara pemandangannya nggak terhalang pedagang-pedagang yang di pinggir-pinggir itu, pinggir jalan. Makanya gue penasaran kan. Dan ini gue jalan di hari Sabtu. Tadi dari rumah sih 7:30. Dan ini gue udah nyampe di Cisarua. Gue udah nyampe Cisarua jam 9:30. Kondisinya tadi di bawah tuh agak macet dikit. Terus sekarang nih agak lancar lagi. Tapi ini di depan kayaknya macet banget dah. Penasaran aja gitu sama wajah baru puncak setelah pedagang-pedagang pinggir jalannya tuh digusur-gusurin. Kayak gimana sih? Soalnya tuh selalu nongol loh di FYP TikTok puncak dengan wajah baru. Ini lagi jalur buka ke atas ya, guys. Jadi arahnya pada naik semua. Kadang ada yang nggak ngerti, guys. Itu kalau jalur naik ke atas semua ya udah naik ke atas semua. Nah, motor bisa tuh lewat pinggir-pinggir, tapi kadang-kadang tuh ada aja orang yang nggak ngerti gitu peraturannya. Jadi motor dari atas tuh dia turun ke tengah-tengah. Udah tahu satu arah ya. Dia boleh turun, tapi dia minggir, bukannya dia ke tengah-tengah juga. Udah salah ngotot gitu pakai mukul spion mobil. Kadang-kadang suka aneh sih kayak sama orang-orang gitu, pengetahuannya kurang tapi ngerasa tahu. Nah, ini udah mulai macet nih, guys. Kita ke tengah dikit. Wah, ada tukang tahu tengah-tengah. Bisa transformer aja jogetnya tengah jalan ngarang. Ini gimana nih? Gue mau lewat tengah, mor. Ada lu nggak nyari dah? Aduh. Lewat kiri. Mau juga. Wah, nggak bisa juga. Kayaknya harus tengah deh. Aduh, tengah ada pedagang lagi. Dan tadi tuh gua lewat BP ya, itu suhunya tuh masih agak dingin-dingin. Enak itu pas sampai puncak nih, panas bet panas. Memblongketan asli bujuju. Masih jadi fenomena banget itu. Kenapa dari atas sampai bawah tuh harus gemblongnya bujuju? Dan gua nggak tahu tuh yang mana bujuju tuh orangnya. Masih menjadi teka-teki dah, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Kalau ada yang tahu bujuju orangnya kayak gimana, tolong share ya di kolom komentar. Busi. Paralon nih. Nah, beginilah kondisi puncak ketika weekend. Macet bet macet. Ini karena demi konten gue rela ke puncak. Sebenarnya tuh udah males banget ke puncak karena udah tahu gitu kondisi jalannya tuh udah pasti macet parah. Kalau kesini tuh kayaknya bukannya healing dah, malah pusing. Karena saking penasarannya gua sama kondisi wajah puncak yang baru bet baru ini, buset dah, gua rela-relain kesini. Ini kayaknya sepanjang jalan nih macet terus nih. Kita rekam lagi aja sampai kalau kondisinya udah normal ya, guys. Oke, guys, kita lanjut jalan. Tadi gua sempet nge-record
tapi SD card error. Aduh, padahal jalanan lagi lancar-lancarnya tadi, enak buat speeding-speeding, pas lagi nge-record error. Nah ini baru bisa lagi, tapi jalanannya macet lagi. Mantep dah. Aduh, si ibu berhentinya di situ. Kamar 100.000. Promo start from 150.000. Ayo neng, hurry up, I don't have time. And hurry up, I don't have time. Sih cuman takutnya pas gue sarapan tuh jalur ke atasnya udah ditutup, jadi ntar gue nggak dapet jalur naik. Mending hajar terus aja deh, ntar makan di atas lah. Btw di atas ada yang dagang nggak ya, ntar gue nggak bisa makan ini. Sama orang-orang dah nggak bosen-bosen gitu ke puncak, padahal tuh puncak begitu-gitu aja, masih aja kesini lagi. Apa sih yang membuat orang-orang itu balik lagi ke puncak? Wah, udah siap camping, udah bawa peralatan masak-masak, kayaknya dia mau camping ground. Cewek lagi, ibu-ibu sama anak kayaknya. Aduh, mobil tuh kenapa ya? Dia kan mobil, tapi mau nyalip-nyalip gitu ke kiri. Kalau mau nyalip-nyalip ke kiri mah pakai motor. Makanya jangan pakai mobil. Si ibu lama sekali, kita salip aja. Gunungnya udah kelihatan, tapi ketutupan awan apa kabut gitu, apa polusi nggak tahu tuh, padahal gunungnya jelas banget itu. Pakai beat lewat sini, aduh, nggak nanjak beat gue di sini, paling dapat cuma 20, udah ngeden, kagak naik lagi. Cuman pakai motor kesayangan gue ini, si NMAX, bisa 40. Nggak ada, ntar ada lagi sih tanjakan yang lebih jauh lagi gitu, yang bikin napas motor cepet habis. Ntar ada di depan.
pantengin aja terus makanya. Tuh bukit-bukitnya udah kelihatan dari sini tuh, cakep. Cuman udah ketutup polusi, kabut apa-apa tahu tuh, jadi kurang jelas. Padahal nih baru jam 9.43, harusnya kan masih cakep ya. Ambil jalur tengahnya dah. Oke, ada kalau di kiri terlalu banyak motor. View kayak gini mungkin yang membuat orang tuh balik lagi ke puncak, sampai rela-relain gitu macet-macetan di sini. Wow, subhanallah, gile-gile, gokil sih pemandangannya kayak gini. Cuman ketutupan kabut-kabut dikit. Kalau agak cerah dikit aja tuh kabut-kabutnya hilang. Aduh, cakep banget. iX-Max warnanya hijau lucu banget. Cerah. Udah mulai kelihatan perbukitan-perbukitannya nih. Puncak pas Gunung Mas tuh. Wah, cakep banget ya pemandangan di Gunung Mas. Ntar kita coba masuk situ ya. Nah, kita ke atas dulu. Pengen lihat yang dibongkar-bongkarin pedagangnya. Aduh. Nah, tuh udah habis nih dari sini nih. Harusnya biasanya nih sebelum dibongkar di sini udah ada nih. Pedagang di sebelah kiri, pedagang semua. Ini udah habis nih. Ada pedagang. Ada sisi negatif, sisi positif, guys. Sisi negatifnya tuh kasihan ya para pedagangnya pada nggak jualan gitu. Tapi katanya sih dipindahin tuh ke Gunung Mas. Pindahin ke situ. Nah, sisi positifnya pemandangannya jadi cakep tuh. Ya edah. Tuh udah dikasih. Waduh, meleng aja, hampir aja nabrak itu pas sepeda. Nah, kita berhenti dulu di sini nih. Tuh, berdasarkan peraturan daerah Bogor nomor 4 tentang tertiban umum pasal 39 tuh. Dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha. Tuh, nggak boleh diusaha di sini. Oh, tapi di sono ada ini ya, kayak buat apa tuh, mainan anak-anak tuh. Ada kicir gitu. Tuh, cakep di sono. Ini tadinya mah di sini pedagang semua, guys. Sekarang udah nggak boleh dagang di sini. Jadi tempat buat spot-spot foto. Emang dulunya tuh sebelum rame, gue pernah foto-foto di sini nih. Di sini nggak ada yang dagang, masih sepi. Nah, sekarang tuh pas rame gitu menjamur, banyak pedagang nih di sini pada jualan, ya kan? Pas digusur-gusurin, nah cakep lagi jadinya. Kita coba berhenti dah di sini.
Terus berhenti dulu guys. Waduh. Wah, nu ada para layang nu. Para layang, tapi ini mau dibikin apa sih nih? Itu kayak ada buat tempat wahana baru sih. Tempat buat bocah-bocah main ini mah. Oh, banyak yang pada foto-foto juga di sini jadinya. Ini tadi di sini pedagang semua, guys. Ya, kita lanjut ke atas. Tapi enak loh ini, gua hari Sabtu jalanannya lancar ke sini. Lanjut, guys. Tadi pedagang semua nih, ini yang dipager-pagerin. Kita coba lihat bekas-bekasan busurannya gitu, masih ada apa enggak. Tapi sumpah jadi cakep sebenarnya kalau tanpa ada yang dagang. Ya cuma tuh minusnya kalau kita lapar gitu mau jajan-jajan nih di sini nggak bisa. Biasanya kan kita nih kalau lagi udah capek di puncak berhenti ke pinggir sekedar makan Indomie, minum kopi, ngeteh, ya kan, sambil melihat pemandangan yang bagus di sebelah kiri tuh. Kalau dari yang di sini pas digusur ya udah nggak bisa lagi kita kayak gitu. Paling kalau mau buang makanan dari bawah, kalau nggak beli itu tadi di Indomaret atau nggak di Alfa, bawa ke sini. Berhenti tapi di pinggir jalan gini guys, jangan bikin macet juga, percuma aja kalau pedagangnya ditertipin. Elunya parkir sembarangan, bikin macet-macet juga kan. Itu villa L-nya 2, masih menjadi sebuah misteri emang tuh. Villa L-nya 1 sama L-nya 2. Yang katanya tuh kalau L-nya 1 villa beneran itu, benar-benar tempat buat nginep. Kalau L-nya 2 villa buat nginep-nginepan. Aduh, gimana ngomongnya ya. Nah, ini nih. Oh, bekas-bekasan warungnya. Eh, malah ada tukang parkirnya sekarang. Wah, masih ada sih tuh yang dagang-dagang gerobakan. Kita coba berhenti di sini kali ya. Wah, iya, cakep sih. Ntar aja dah. Kayaknya bagusan dari atas ngambilnya. Bongkaran nih guys. Oh, bekas bongkarannya tuh. Oh, bekas bongkarannya. Nah, tuh bekas bongkarannya. Wah, cakep kayaknya nih buat spot foto. Mau foto ah di sini. Waduh, cakep-cakep ini. Tuh. Tuh ya. Cakep banget, guys. Ini apaan nih tulisannya? Kembalikan ke asrian puncak. Ya udah, balikin dah, Bang. Aduh, ada papan reklame tuh, jelek banget. Harusnya dia bagus buat spot foto kan.
Guys, kita lanjut jalan lagi nih. Ternyata tuh puing-puingnya masih ada bekas-bekas botol, pop mie. Tuh bekas ada mejanya ya kan. Jadi kalau lo mau ke puncak tuh kayaknya emang harus bawa makan dah dari bawah, soalnya di sini udah nggak ada yang dagang tuh, udah habis. Tuh yang mau ke bawah masih ditutup jalurnya, khusus yang buat yang naik. Ya guys, kita lanjut jalan. Jadi macet di sininya. Soalnya kan ada mobil yang mau turun ditutup, ditahan gitu. Karena yang di sini itu gantian. Aduh, ngeri banget dah gua kalau di belakang mobil. Takutnya dia nggak nanjak itu nggak kuat. Kita coba pentokin sampai puncak pas saya, terus muter lagi sih. Nah, ini lancar. Nungguin mobil bak, oke mau nyalip-nyalip dia. Bikin macet aja. Udaranya juga masih enak nih, jam 10 masih seger dah gitu, belum terlalu menyengat banget panasnya, masih ada dingin-dinginnya. Ayo kita gas terus. Kayaknya enakan lewat kiri dah. Kita lihat belakang dulu. Oke, cakep. Ayo semangat, semangat, semangat. Ini juga tadi kan di sini warung nih tuh. Udah habis, wah rujak enak banget tapi belum makan. Ini yang buat ke bawah masih ditutup tuh ya. Enggak tahu bukanya jam berapa. Biasanya sih 2 jam kalau enggak sejam gitu dibuka tutupnya. Tuh apa tuh kan bakso. Aduh, bakso lagi. Mana ampul dong. Nyari tukang bubur kali ya. Apa sih? Risik banget. Waduh, hancur jalanannya, hancur. Pas jalur ke bawah dibuka baru gue ikut pulang kali ya, biar nggak kena macet-macetan gitu. Nah ini tapi pos polisinya masih ada tuh, nggak digusur pos polisinya, berarti masih aman lah. Kan katanya banyak begal tuh kalau malam, denger-dengernya sih kayak gitu. Malam banyak begal. Nah, gue udah nyampe di Masjid Attaun. Sering banget lewat sini tuh, tapi belum pernah sholat di sini. Karena sholat di sini. Nih di sini nih, gue pernah makan tuh indominya harganya lumayan 20.000, 25.000. Pokoknya daerah-daerah sini tuh kalau makan indomie sama ngopi tuh harganya lumayan. Tuh bangunannya udah pada hancur guys. Kita lihat apa mana sih dihancurin nih bangunannya. Oh ini masih
dari kemarin pengen ngevlog ke puncak ya kan. Hujan mulu. Kalau ngevlog hujan-hujan gak enak, guys. Duh, cakep banget ya kan. Pemandangan nih. Nah, tapi ini masih ada nih di sini. Pokoknya tuh tahun ke atas masih ada tuh pedagang-pedagangnya, nggak digusur-gusurin. Yang digusurin tuh tadi tuh tahun ke bawah. Kalau di sini masih ada tuh bangunan-bangunan. Cilok, enak kali makan cilok ya. Ntar dulu dah makan bubur dulu. Belum kena nasi. Nah tuh masih ada, berarti ini nggak kena nih di sini nih. Sate PSK kiloan juga masih ada tuh. Tuh sebelah kanan juga masih ada bangunan. Kenapa yang digusur sebelah sono doang ya? Tuh villa L-nya satu. Balik lagi ke sini cuman tuh macet banget, macet eta. Bikin puyeng macetnya. Kan cakep banget, cakep. Ini lu kalau mau ke Telaga Saat belok sini nih, belok kiri. Tuh Telaga Saat di sebelah situ. Cuman kalau sayang motor ya, motor lo apalagi kalau pakai ban cacing, jangan coba-coba deh ke Telaga Saat. Paling ya kayak nyiksa motor sih kalau pakai ban cacing ke Telaga Saat. Liwet Asep Strawberry. Aduh, anak Harry semua yang nongkrong. Jadi minder kan nongkrong. Wah, tuh ada tukang bubur tuh. Ntar dah, makan bubur situ. Udah lapar. Ntar kita putar baliknya di Capas aja. Dihargain gitu, kita nggak takut gitu kalau mau makan nih warpat nih. Kalau belum dihargain, ngeri-ngeri sedap mau makan. Ngerinya tuh ditembak ya, tembak dor. Cakep banget kan pemandangannya nih, Puncak Pas guys. Gue udah nyampe Puncak Pas. Nah kalau mau foto-foto nih, kemarin video viral di sini nih, orang main sepatu roda di sini. Emang gokil banget sih warga sini ya, main sepatu roda di jalan besar kayak gini. Masalahnya tuh lu mengganggu keselamatan orang lain aja. Kalau lu sendiri yang celaka sih nggak apa-apa ya kan, lu celaka ngajak-ngajak. Tuh kayaknya sampai sini aja kita putar balik lagi dah. Cuman putar balik di sini kan mendingan lu sedikit sih kan. Ayo bang, lama banget. Enak coy, suara apa? Anginnya adem banget, adem. Tuh, Capas. Masih lengkap di sini pedagangnya, belum digusur. Ya dulu gue pernah moto-moto di sini, satu per fotonya tuh goceng, ada yang 7.500. Di warpat. Makan di warpat juga sebenarnya ada harganya. Jangan takut. Dia tuh ada buku menunya, terus di situ ada harga-harganya. Jadi nggak perlu takut ditembak sih kalau menurut gue.
kan banyak orang sekarang makan takut ditembak ya kan, takutnya makan bubur 50.000, anjir, makan bubur di hotel lu, bubur pinggir jalan sampai mahal banget kan, aneh ya. Guys, gue mau makan dulu ya, ntar videonya gue lanjut lagi. Guys, jadi sekarang gue mau makan bubur dulu nih. Bubur Cianjur. Jadi ciri khas bubur Cianjur tuh bumbu kuningnya udah ada daun bawangnya gitu. Pemandangannya juga mantep. Anginnya juga masih sejuk banget. Oke guys, kita lanjut jalan. Jadi tadi gua habis makan bubur di sini. Wah, makasih ya. Tuh. Ternyata makan bubur di situ murah, guys. Cuma 15.000. Terus parkirannya tuh terserah kata dia. Jadi gua kasih aja goceng ya kan. Ini udah jalur buka ke bawah belum ya? Worth it sih makan di situ. Murah, terus pemandangannya bagus lagi, udah murah dengan pemandangan bagus, kayak dapat nilai lebih gitu loh kalau makan di situ. Terus toiletnya juga enak, bersih gitu. Tadi gue boker di situ kan, habis mules banget, anginnya semeriwing bener, bikin mules. Ini kita lihat jalur pulangnya, guys. Bagus ya sih jalur pulangnya. Ini kita mau ke arah turun ya guys, karena tadi kan ke arah naiknya udah. Jadi kita mau ke arah turun aja. Kita lihat pemandangan arah turunnya tuh bagus apa enggak. Tapi itu gue baru lihat ya tuh, kayak ada mau dibikin trek baru tuh, jalur baru. Itu yang tanah-tanah merah gitu. Wah, ternyata kayaknya masih ditutup dah arah turunnya. Tuh anginnya ini jam 11 loh. Jam 11 kurang 7. Tapi anginnya masih enak bet, enak dingin. Masih seger. Oh ya, ada yang tinggalan ya. Enggak ada kayaknya. Kayaknya masih tutup nih arah turunnya. Apa nunggu dulu? Nunggu sambil ngopi ya. Sambil ngopi di sini enak kayaknya nih. Kalau kata orang kan, kalau lu boker di suatu tempat yang lu tempatin tuh berarti lu betah, guys. Berarti tadi gua boker di situ, gua betah dong di situ ya. Emang enak sih tuh tempat makan bubur. Kalau lu punya duit dikit, numpang makan bubur ruang di situ 15.000. Dapat view-nya cakep becakep itu. Soalnya tuh puncak udah terkenal dengan harga-harga mahal. Jadi orang-orang mau ngapain juga udah keburu ketakutan gitu, takut diketok harganya. Tuh orang kadang suka nyari rekomendasi yang jajanannya murah di mana aja.
sebelum siang banget kita turun. Waduh, joget bang, joget. Ini kayaknya kita harus menepi dulu deh. Soalnya ini masih ditutup arah turunnya. Wow, ngebul banget, ngebul. Yang bikin polusi. Polusi udara. Tukang cilok. Dagangnya sampai tengah-tengah tuh. Oh, di situ udah kena tuh di atas. Ini juga udah kena nih. Udah kena juga tuh sebelah kanan. Waduh, cakep banget pemandangannya noh di depan noh. Gunungnya jelas banget tuh. Oh, ditutup tuh. Masih tutup. Kita tanya polisi apa ya? Kenapa digusur? Kira-kira tahu gak sih polisi? Tuh, ini harusnya kalau yang kayak gini tuh kita nggak boleh terlalu tengah, guys. Karena ini masih jalurnya yang nanjak. Jadi kita harus jalannya tuh minggir-minggir gini, ya kan? Tuh kadang orang pada kagak ngerti tuh kayak gitu. Tuh ada para layang di atasnya. Masih ditutup jalur ke bawahnya. Kita lewat sini, ding dong ding, kita lewat sini. Masih segar banget. Tapi penasaran dah, pengen naik ke sini nih tuh. Ke atas ada apaan ya? Di atas tuh. Jadi tempat parkir di sini. Tuh. Enak, adem. Banyak yang pada menepi untuk menikmati pemandangan puncak yang masih indah kalau pagi-pagi ini. Tapi ini nggak pagi sih. Udah jam 11. Tapi masih enak loh, sejuk. Kayaknya kita harus ke Indomaret dah. Telolet om. Asik, nih ada telolet. Anjay. Oke guys, karena gue penasaran nih di dalam sini ada apaan sih, coba kita masuk ya. Tuh tulisannya sih parkir gratis tuh. Kita coba masuk. Ada apa di sini? Mana nih pintu masuk ya? Oh, nih bakalan dibikin gate nih tuh. Udah ada mesin buat palang pintunya. Bakalan ada gate-nya di sini. Kayaknya bakalan nggak gratis dah parkirannya, kok udah ada gate gitu mah. Wah, harusnya bayar ya. Ini kita kemana dah? Kita coba muter-muter aja guys ya. Muterin area gunung mas. Kereta jumbo ke kiri, area parkir ke kanan. Karena kita nggak mau parkir, jadi kita ke kiri aja ya. Kan kita mau muter-muterin area sini kan. Wih, cakep tuh pemandangannya di depan sana. Ini kita balap dah. Ngalingin bang, kalau ada mobil tuh nggak bisa ngeliat pemandangannya jadinya.
kita kan mau nge-review nih. Jadi pedagang-pedagang yang digusurin itu pindahnya ke sini, guys. Tuh. Ini khusus buat pedagang-pedagang yang digusur itu pindahnya ke sini. Jadi lu jangan lupa jajan di sini, guys. Kita muterin dulu. Muter di sini nih, apa information KPN Resto. Eh, tuh di situ. Oh, boleh naik ya? Coba naik kali ya. Parkir motor. Duh, parkir. Eh, mana sih? Oh, ini boleh naik sini. Kita coba naik kali ya. Kita naik. Tuh, view-nya cakep banget kan. Motor gue di bawah. Oke, guys, sekarang kita lanjut jalan. Jadi tadi tuh gue habis dari atas itu tuh, pemandangannya bagus ke arah sono tuh. Nah, sekarang gue mau lanjut keluar sih, karena kesini cuman mau muter-muterin tempatnya doang, pengen tahu gitu kondisinya kayak gimana. Tuh ada kicirnya juga sih tuh, kalau buat bawa bocah sih rekomend banget kesini. Karena ada tempat bermainnya tuh. Jadi ini tempat rest area itu. Tempat titik kumpulnya. Kalau misalnya mau istirahat di sini, banyak jajan-jajanan juga kan. Cuman emang kayaknya masih sepi gitu. Belum terlalu rame. Apa karena masih banyak yang belum tahu apa gimana dah. Tuh view ke depannya juga cakep becakep itu. Oke, guys, kayaknya perjalanan hari ini sampai di sini aja ya. Karena gue cuma pengen nge-review puncak pada saat pedagang-pedagangnya tuh digusur-gusurin. Pengen tahu sih kondisinya kayak gimana. Karena udah lama juga kan gak ke puncak. Terus pas ngeliat berita yang viral tuh puncak katanya digusur-gusurin pedagang-pedagangnya. Sampai pedagangnya tuh kagak ada katanya kan kayak gitu. Makanya gue ngebuktiin kesini, pengen ngeliat dengan mata kepala sendiri sih.
Jadi videonya cukup sampai di sini aja ya guys. Jangan lupa di like, di subscribe. Dan kalau nggak suka video ini, tulis di komen aja kritik dan saran apa yang perlu ditambah gitu dari video-video gua tuh. Oke, jadi cukup sampai di sini aja nih karena jalur masih naik ke atas. Ya udah. Gitu aja. See you next video.